ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat, mukminin mukminat, mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها فقال أجيبها أو يصلي ثم أتته فقالت لا اللهم لا تمده حتى تريه وجوه المومسات وكان جرج في صومعته فقالت امرأة لأفتنن جرج فتعارضته فكلمته فأبى فأتت رؤية غنم كانت من نفسها فولدت غلام فقالت هو من جرج فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وصبوه فتوضأ وصلى ثم أدخل الغلام فقال من أبوك يا غلام قال الرائي قالوا نبني سوم أتك من ذهب قال لا إلا من طين أو كما قال حديثها رواية إمام بخاري. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana rajul fi bani Israel, ada seorang lelaki daripada bani Israel, yaqulu lahu Juraj, kata Nabi lelaki ini daripada kalangan bani Israel, orang panggil nama dia, nama popular dekat kampung dia ni dengan panggilan Juraj. Yusolli, Juraj terkenal seorang pemuda rajulan abidan, seorang pemuda yang sangat kuat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah kita nak cari orang muda yang kuat ibadah dia. Hari ini pun payah kalau kita pergi mana-mana masjid nak cari anak-anak muda yang terpaut dengan masjid. Asal mari subuh muka dia ada, zuhur muka dia ada, asar muka dia ada, maghrib pun ada, tak pernah miss. Payah nak tengok dia tak mari sembahyang, payah nak jumpa hari ini kan. Yang mana lelaki ini yang bernama Juraj, sampai satu tahap dia ni pergi kawasan yang jauh daripada orang ramai, pergi kawasan yang terpencil, Saumah. Saumah, Nabi cerita dia buat satu pondok. Pondok dia buat kecil ya. Kat situlah dia sembahyang, kat situlah dia berzikir, kat situlah dia mengabdi diri kepada Allah. Faja'at ummuhu fada'athu. Satu hari mak dia datang pergi dekat pondok Juraj.
Fada'atu, dia panggil, mak dia panggil, Juraij, Juraij panggil anak dia. Fa'aba ayyujibaha, ketika mana mak dia panggil, masa tu pula Juraij sedang sembahyang. Hadis yang kita bincang ini hadis Sahih Bukhari. Dia cerita macam tu je. Juraij tengah sembahyang, mak dia duk panggil, panggil, panggil. Dalam hadis Sahih Muslim menceritakan, ya Rabbi, ketika mana Juraij tengah sembahyang, terdetik dalam hati dia, ya Rabbi, ummi wa salati. Mana satu ni, mak dulu ke atau nak sembahyang? Berhenti sembahyang atau sambut sahut panggilan mak? Dia confused. Mana satu prioriti, mana satu keutamaan, mana satu aulawiyah ni? Terus ke sedangkan dia sembahyang sunat, bukan sembahyang wajib? Fa'aba ayyujibaha. Tengah-tengah duk confused ni, Juraij membuat keputusan. Dia teruskan sembahyang dia. Faqala ujibuha, dia tak jawab, mak dia panggil, kau yusalli, dia terus sembahyang, 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 sembahyang. Bagi pertimbangan dia, sembahyang itu sembah Allah. Jadi sembahyang ni lebih besar daripada Allah, daripada mak dia. Thumma atathu, dalam hadis ni dia cerita macam tu je, mak dia panggil, meh mana Juraij? Tapi dalam Sahih Muslim menceritakan, mak dia datang 3 hari berturut-turut. Juraij, mai sini, mak panggil sembahyang. Esok mak datang lagi, Juraij, buat tak tahu sembahyang. Hari yang ketiga, mak dia datang lagi, lusa, Juraij, dia buat tak tahu sembahyang, terus dengan sembahyang. Thumma atathu, Nabi cerita ketika mana mak dia datang hari yang keempat. Hari yang keempat, faqalat, mak dia panggil, Juraij, Juraij. Juraij pun tetap masa tu tengah sembahyang, tak layan mak dia. Faqalat, sampai satu tahap, tuan-tuan, mak dia sudah hilang pertimbangan, mak dia sudah hilang sabar, mak dia marah sama Juraij. Lalu bila marah tersebut, keluar satu doa daripada mulut mak dia. Mak dia doa apa? Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, ya Tuhanku, ni mak dia doa. Jangan sampai engkau matikan Juraij ini, melainkan engkau datangkan kepada dia fitnah, wujuhal mumisat, daripada seorang perempuan mumisat, pelacur. Mak dia punya marah ni, tengah marah tu mak dia doa, jangan sampai ni, jangan bagi anak aku ni mati dulu, melainkan engkau datangkan kepada dia satu fitnah, yang mana fitnah tersebut daripada perempuan jalang, mumisat, perempuan sundal, atau perkataan yang lebih tepat, iaitu pelacur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam banyak peperangan yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada satu peperangan pun yang Allah Taala ambil nama peperangan tersebut digunakan sebagai nama-nama surah dalam Al-Quran. Peperangan Uhud tidak ada. Peperangan Badar pun tak ada. Cuma ada satu surah yang sangat special, namanya surah Ahzab. Dan surah Ahzab ini diambil daripada peperangan yang sangat terkenal pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sinonim dengan orang Melayu kita, peperangan Khandaq Parit. Ustaz, perkataan mana elok, Khandaq ke atau Ahzab? Yang terbaik, yang lebih tepat adalah perkataan yang digunakan di dalam Al-Quran, iaitu Ahzab. Apa kaitan dengan topik yang saya nak bincang? Okey tuan-tuan, orang ni, orang lumrah fitrah perangai manusia, bila dia ada problem, bila dia marah,
apa yang keluar daripada mulut dia tu, itulah sepenuh hati daripada hati. Kan? Ketika marah, itulah yang keluar daripada hati. Ikhlas. Ketika mana susah, itulah yang paling keluar. Begitu juga dalam peperangan Ahzab. Nak bagi contohlah contoh. Dalam peperangan Ahzab, kebanyakan sahabat Nabi ketika itu dia tak confident menang. Bayangkan dikepung oleh tentera-tentera bersekutu dengan Yahudinya, dengan Arab Quraisynya, dengan Bani Banduk, beberapa Bani lagi yang tak ada apa-apa dengan Nabi pun join juga. Masa tu tuan-tuan, sahabat Nabi ni tak confident menang. Tak confident. Tiba-tiba dalam peperangan Ahzab, Allah Ta'ala bagi menang. Sebab apa? Ketika mana manusia susah, ketika mana manusia berada dalam keadaan yang sangat tertekan, ketika itu tawakal dia dengan Allah lebih dekat. Ni masa susah ni, ya Allah, bantu aku untuk menangis-nangis. Bila senang berdoa macam mana? Ya Allah, ni tengah senang ni, tengah tak ada masalah. Ya Allah, ampuni dosa aku, ya Allah. Tangan main WhatsApp, ya Allah. Tapi bila susah begitu, contoh dalam peperangan Uhud, sahabat dia confident menang. Peperangan Uhud, sahabat ni kata, kita menang ni peperangan ni. Sekali tiba-tiba peperangan itu kalah. Bila confident menang, tawakal dan dekat kita pada Allah itu jauh. Begitu juga dengan Mak Juraj ni, ketika mana marah tu tuan-tuan, itulah yang paling ikhlas keluar daripada mulut. Ini manusia, ini lumrah. Wa kana Juraj fi sawmati. Tuan-tuan, pasal Juraj ni telah menjadi topik hangat dalam kalangan orang kampung. Orang kampung duk gembok-gembok, duk cerita, Juraj ni apalah, konon-kononnya warak. Oh, dah jadi buah mulut orang. Asing dirilah, tak nak bergaul dengan orang. Sampai mak panggil pun dah tak peduli. Kemak dah sakit pun dia tak peduli. Juraj ni. Bila dah jadi buah mulut orang. Faqalat imra'ah, tiba-tiba muncul seorang perempuan. Tengok tuan-tuan, Allah Ta'ala nak makbulkan doa mak dia ni. Dalam Sahih Bukhari, cerita macam tu je. Tapi dalam Sahih Muslim, ada tambah sikit. Imra'atu bani yatamassalu bihusniha in syiktum li'aftinanna ahulakum. Yang mana seorang perempuan, imra'ah bani. Bani ni maksudnya jahat. Dok cerita-cerita tentang Juraj ni, datang seorang perempuan bani, imra'ah bani yang jahat. Yatamassalu bihusniha, yang mana orang duk cerita tentang kecantikan dia. Orang cantik dalam kampung lah, tapi perangai jalan jahat. In syaitum, dia offer dekat orang kampung, hampa nak tak kalau aku ni li'aftinanna ahulakum, pergi goda Juraj. Hampa nak tak aku pergi ayat dia, aku pergi goda dia, aku pergi ajak sembang sama dia, la'ulakum, untuk aku hancurkan hidup dia. Perempuan ni offer tuan-tuan. Tengok Allah Ta'ala nak makbulkan doa seorang ibu. Dia pun la'aftinanna Juraj, guna dia pun bermula taktik jahat dia. Fata'aradathu, dia pergi pakai cantik-cantik, seksi-seksi, pakai wangi-wangi. Fakallamathu, dia pergi goda Juraj. Dia goda, dia ajak borak. Tuan-tuan yang pakai kopiah ni pun belum tentu selamat iman dia. Kan? Allah, kita orang perempuan, lagi-lagi jiwa muda. Datang habis kan tuan. Kita tengok apa respon Juraj. Bila kena goda ni, macam-macam ni, Juraj fa'aba. Dia tetap dengan iman dia, dia tetap dengan takwa dia, dia tak layan si perempuan mumisat ni, dia tak layan. Fa'atat ra'iyat ghanam. Geramnya si perempuan ni dekat Juraj, dia tak geram. Dalam hidup aku ni tak pernah orang lelaki tolak aku. Aku offer, pantang. Aku offer je mesti nak. Tapi Juraj tak, pertama kali ni.
Jadi dia marah sama Juraish. Dia ada satu cadangan, dia buat satu taktik. Apa dia tuan-tuan? Fa'atat ra'iyat ghanam, dia pergi cari penggembala kambing. Min nafsiha, dia pergi serah diri dekat penggembala kambing. Penggembala kambing pun duk layan dia. Berlakulah perzinaan di antara dua orang. Fawaladat gulaman, hasil persetubuhan tersebut lahirlah seorang baby lelaki, baby jantan. Lahirnya anak ni tuan-tuan, faqalat, dia pergi dekat orang kampung. Dia kata dekat orang kampung, huwa min Juraish, ni baby ni hasil daripada zina aku dengan Juraish. Ni laki ni, baby ni anak Juraish. Fa'atauhu wa kasaruni, mereka petik jari. Oh, konon-konon warak, konon-konon ni orang yang tak nak bergaul dengan masyarakat ni, konon-konon mak panggil tak nak layan ni, nak semayang punya pasal. Tengok-tengok ada ni anak zina. Dan hari ni kita sudah tahu the true color, siapa dia Juraish ni. Dia berselindung di sebalik ibadah dia. Orang duk marah dah, kan? Mak panggil tak nak pergi, sekali tengok-tengok duk berzina. Fa'atau, mereka pun mendatangi Juraish. Wakasaru saumah, mereka pun duk perban. Mereka merobohkan saumah, pondok yang dibina oleh Juraish. Fa'anzalu, kemudian dia halau Juraish. Juraish keluar daripada kampung ini. Wasabuhu, dalam keadaan sambil-sambil mereka ni maki, caci, cerca Juraish. Fatawadda, tengok Juraish ni tuan-tuan, dia kata sebelum hampa nak aku keluar daripada kampung ni, sebelum hampa pukul aku, sebelum hampa nak caci maki cerca dekat aku ni, tunggu ya, tunggu. Fatawadda, aku nak pergi ambil sembahyang. Dia pun pergi ambil sembahyang, orang kampung bagi. Wasallah, dia pun sembahyang sunat sembahyang. Lepas dia selesai sembahyang tuan-tuan, thumma adghul gulam, dia pergi dekat baby ni tadi. Baby dia yang dipegang oleh perempuan jalang ni, dia pergi. Faqala, dia pun kata, man abuka ya gulam, siapa bapak kamu? Cerita betul-betul. Dalam hadis ni Bukhari dia tanya gitu je, tapi dalam Sahih Muslim menceritakan Juraish dia pergi cocok perut baby tu 3 kali ni kat pusat. Ya gulam, cerita siapa nama bapak kamu, siapa bapak kamu. Tuan-tuan, kita budak umur 2 tahun boleh cakap, kita pun dah rasa takjub. Ini baby, sekali baby ni kala berkata bercakap baby ni. Tuan-tuan, dalam sejarah manusia, 2 baby yang boleh cakap. Yang pertama zaman Nabi Isa alaihissalam, dan yang kedua dalam topik hadis yang kita bincang ni, berlaku pada zaman Juraish ni. Baby ni kata tadi, Ar-ra'i, bapa aku tu yang mengembala kambing. Qalu, dalam Sahih Bukhari tak cerita, dalam Sahih Muslim cerita apa? Fa'akbalu ala Juraish, bila dengar je budak tu bercakap, orang kampung yang tengah duk hot, yang tengah duk marah ni, jadi apa tuan-tuan? Terkejut badak, terkejut beruk, orang KL kata. Masakan baby yang baru lahir masih lagi merah, boleh bercakap. Depa pun pergi apa? Fa'akbalu, pergi terkam Juraish. Ramai-ramai ni pergi pekan untuk apa? Yukabalu, nak cium peluk Juraish. Allah, nak cium ni. Ibarat dia ni tok bomba besar. Pelik kan, dia semayang tiba-tiba budak ni boleh cakap, hang ni bukan calang-calang manusia, hang ni. Kemudian tuan-tuan, Nabni, orang kampung pun kata dekat Juraish, kami sudah robohkan pondok kau. Nabni sauma atak, nak tak kami bina balik pondok yang kami robohkan tadi, min zahab, dengan emas. Nak buat dengan emas ni. Engkau ni bukan calang-calang orang ni. Engkau ni ish, lupa duk cium tamasahuna. Nabi cerita duk ambil berkat laka dekat Juraish. Ada masalah lepas tu, ada problem, semua suruh Juraish berdoa.
Kemudian katanya Juraj, la tak perlu illa mintin memadai engkau bina pondok aku ni dengan tanah liat. Au kama qala hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Yang saya tambah-tambah tadi tu, tepi-tepi tu, daripada hadis sahih Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran yang pertama dalam hadis yang kita bincangkan hari ini, yang pertama sebagai orang Islam, kita semua kena ambil berat soal ataupun isu aulawiyat. Kita sebagai orang Islam kena ambil berat isu keutamaan ataupun prioriti. Nak kata besarnya isu ini sehingga Syekh Yusuf Al-Qaradawi membuat satu kitab. Nama kitab tersebut Fiqhul Aulawiyah, fiqh keutamaan. Yang mana tuan-tuan, fiqh ini, aulawiyah ini menjadi punca kurangnya hari ini tentang pengetahuan kita tentang aulawiyat, menyebabkan ramainya di antara kita ini bergaduh di antara satu sama lain, menjadi isu-isu besar yang kita gagal untuk menguasai subjek ini, menyebabkan kita bergaduh di antara satu sama lain. Sebagai contoh, bagaimana jahilnya Juraj ni bagus ahli abid. Dan kalau hari ini kita diajar sembahyang sunat wajib, sembahyang wajib, kalau mak panggil, kita utama wajib. Sebab panggilan mak berbeza, besar lagi panggilan Allah. Tapi sembahyang sunat itu sunat, panggilan mak itu wajib. Maka kena berhenti solat sunat. Maka di situ gagal dia kita menguasai, Juraj menguasai, maka dia telah terpalit dengan fitnah. Begitu juga tuan-tuan, orang yang pegang handphone ketika mana sembahyang, yang terlupa nak silent, terlupa nak off sembahyang. Tengah-tengah sembahyang ni handphone dia bunyi lagu greng greng greng. Kita belajar tiga pergerakan besar batal sembahyang. Ya, ini kita belajar. Tuan-tuan, dalam keadaan begitu, keutamaannya apa? Biar bunyi handphone tu berjalan ataupun matikannya. Kalau kita belajar tuan-tuan dalam aulawiyah, keutamaan dia matikan handphone tersebut walaupun pergerakan yang lebih daripada tiga pergerakan besar tak terbatal. Sebab apa? Aulawiyah, hang tutup handphone tu lebih utama. Kalau hang tak tutup ni, satu masjid terganggu sembahyang, kesan dia lebih besar. Maka bila gagal, kita pun buat tak tahu dia gagal memahami isu aulawiyah. Antara contoh lagi isu aulawiyah yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini, ustaz, ya, saya nak ada duit nak buat haji dulu kah nak pergi umrah ni? Haji rukun, umrah sunat, mana satu ni dulu? Kalau kita buat haji, otomatik kita buat umrah sekali. Tanya ustaz ni, hang ada duit hang pergi buat haji tu? Bimbang nanti tak ada duit dah nak pergi buat haji, duit ni simpan, tak payah pergi umrah buat haji. Tanya ustaz ni pula, nak buat macam mana? Ustaz ni kata ada duit, pergi buat umrah dulu, pergi belajar dulu, pergi kenal dulu, pergi ziarah dulu. Bila ada ilmu, bila kita buat haji dan kadang kita dah ada pengalaman, dah pergi ziarah, lebih bermakna. Ni masing-masing ada pendapat aulawiyat kan, masing-masing ada pendapat, dan kita tak tahu yang mana satu. Jadi sebab tu yang menjadi kegagalan-kegagalan kepada orang Islam hari ini. Antaranya isu lagi, isu kalimah Allah tahun 2017. Ada orang kata ni, orang kafir, orang yang bukan beragama Islam, ni nak guna perkataan Allah tu boleh ke tidak? Ada puak-puak ni kata tak boleh. Sebab apa? Sebab bimbang nanti kalau mereka guna nama Allah letak di tempat sembahyang mereka, anak-anak kita nanti ingat itu juga masjid. Tak boleh, nak beza. Yang ni pula, tak boleh. Allah ni bukan hak orang Islam saja. Allah itu juga digunakan oleh orang-orang lain, oleh orang-orang yang bukan beragama Islam. Masing-masing ni, tapi tak tahu aulawiyat yang mana satu. Jadilah balak. Apalagi tuan-tuan, sebagai contoh, isu menggugurkan anak berumur 2 bulan dalam perut, pergi cek-cek doktor, doktor kata anak ni diognis. Kalau terus melahirkan anak ini, ibu akan hilang nyawa. Maka nak buat macam mana? Gugurkan anak tu. Tanya doktor yang pertama, tanya doktor yang kedua pula. Kita yakin dengan Allah, berdoalah walaupun kesan dia mungkin mak akan mati contoh.
Tapi itu bukan kerja kita, itu kerja Allah. Maka terus lahirkan amal. Jadi isu ni nak mana satu aulawiah. Jadi tuan-tuan, sebagai contoh lagi yang menjadi keretakan umat Islam hari ini, antaranya undang-undang Islam. Ada satu kumpulan ni, kita kena buat undang-undang Allah ni. Bila masa lagi nak buat? Duk tangguh, duk tangguh. 1400 tahun dah Allah Ta'ala suruh. Yang satu kandungan, satu puak lagi kata, tak boleh, hold dulu. Kita kena bagi orang yang apa? Kita kena pastikan kemiskinan tidak ada. Kita kena basmi ni rasuah. Kita kena bagi ekonomi cantik. Ni duk hilang. Aulawiat mana satu nak utama, sampailah jadi pergaduhan di antara umat Islam. Yang mana ini isu yang menyebabkan orang Islam lemah, walaupun sudah sedia kala lemah. Jadi tuan-tuan, wajib bagi kita reti tentang ilmu-ilmu keutamaan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nombor dua pengajaran dia, fitnah boleh jadi pada siapa-siapa. Jurais seorang budak, seorang remaja, seorang pemuda yang dibesarkan dengan akhlak yang baik. Seorang pemuda yang boleh tolak perempuan goda. Allah, bukan senang tuan-tuan. Dia boleh tolak perempuan yang paling cantik dalam kampung ni, pergi ajak bersina, dia boleh tolak. Setara itu pun Allah Ta'ala uji. Maka kita ni lebih-lebih lagi lah, tak terlari daripada fitnah yang akan apa, tak boleh lari daripada ujian fitnah itu. Yang ketiga tuan-tuan, sebagai ibu dan ayah, jangan cepat-cepat doa tak elok pada anak-anak. Kalau hari ini anak-anak kita tegih, kalau hari ini anak-anak kita tak nak solat, tak nak ikut cakap kita, suruh hantar hafal Quran 2-3 hari balik dah tak hati, tak boleh nak hafal Quran, macam-macam. Kita cek balik ketika mana kita marah anak, apa yang kita sebut dalam mulut kita tuan-tuan. Saya nak ambil contohlah yang berlaku kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ni tuan-tuan, satu hari mak dia masak untuk dihidangkan kepada tetamu yang akan datang ke rumah. Mak dia keluar awal pagi, Nuh pergi masak, beli macam-macam. Penat ni, masak daripada pagi sampai tengah hari masak, nak hidangkan kepada tetamu. Tiba-tiba Imam Asy-Syafi'i balik rumah, dia main kecil-kecil. Tangannya ada pasir tuan-tuan, dan pasir tersebut masuk dalam makanan yang dimasakkan oleh mak dia. Bayangkan seorang ibu penat, masak-masak ni, tetamu on the way nak datang ni, tiba-tiba anak ambil pasir letak dalam makanan. Nak kata kemarahan seorang mak masa tu, Allah Rabbi. Tapi bijaknya mak Imam Asy-Syafi'i, dia marah adalah satu kesalahan dah. Tak, itu lumrah manusia. Tetapi yang menjadi kesalahan yang keluar daripada mulut seorang mak, apalah kau ni, jahatlah kau ni, nakallah kau ni, ikut panggil siapa jahat ni. Itu kesilapan. Tetapi yang menjadi kebetulan, apa tu yang jadi lebih baik, bila mana mak Imam Asy-Syafi'i kata apa? Aku doa kau jadi ulama. Tengok bila marah. Aku doa kau besar nanti hafal Quran. Tengok Allah ni, masa marah tu 100% hati kita ni jujur. Jangan cakap tu betul-betul. Nah, aku doa kau hafal Quran, aku doa kau hafal hadis. Dan apa yang mak dia marah ketika itu menjadi kenyataan. Bila keluar daripada mulut Imam Asy-Syafi'i, menjadi imam yang hebat, menjadi imam yang disebut-sebut namanya sepanjang zaman tuan-tuan. Jadi doa mak ni, doa ayah ni paling cepat sampai dekat Allah. Maka bila marah tu, kita ubah cara marah kita. Memang anak kita nakal, jangan sebut nakal, jadilah baik. Marah ni doa yang baik-baik. Dan yang keempat tuan-tuan, kedudukan ibu itu sangat tinggi dalam Islam. Sangat tinggi dalam Islam. Hadis seterusnya daripada An Abdul Rahman bin Abi Bakr An Abihi kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kata, iaitu Abdul Rahman, satu hari kami bersama duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila duduk dengan Nabi, Nabi kata apa? Ala unabbiukum bi akbari kabair. Hampa nak tahu dah. Aku nak bagi tahu dekat hampa ni, Nabi kata,
dosa-dosa besar. Nabi ulang 3 kali, ala unabbiukum bi akbari kabair. Apa semua nak tahu tak? Ni aku nak cerita dekat hangpa ni, dosa-dosa besar. Nabi ulang lagi sekali, ala unabbiukum bi akbari kabair. Apa semua nak tahu tak? Aku nak cerita kepada hangpa semua dosa-dosa besar. Dan 3 kali Nabi dia ulang. Nabi pun kata yang pertama, isyraku billah. Jangan sesekali dalam hati kamu ni ada rasa nak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uququl walidain. Jangan sesekali dalam hati kamu ni, dalam lidah kamu ni, meninggikan suara kepada ibu dan ayah kamu. Kerana itu telah dirakamkan oleh Allah di dalam Al-Quran antara orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, iaitu menderhakai ibu dan ayah mereka. Ni Nabi dia ulang. Yang ketiga, wasyahadatu zur, menjadi saksi palsu dalam perbicaraan. Nabi ulang lagi, isyraku billah wa uququl walidain wasyahadatu zur. Nabi ulang lagi berkali-kali. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an fajalasa. Masa Nabi ulang-ulang 3 benda ni, tuan-tuan, Nabi duduk dalam keadaan gini. Maksudnya bila duduk dalam keadaan tangan yang macam ni, Nabi sangat-sangat bersemangat. Nabi nak bagi tahu benda ni sangat-sangat penting. Famadala yaqarruha hatta qulna laitahu sakat. Dan sahabat-sahabat yang ada ketika itu ni, semua ni jadi naik takut. Sampai dalam hati-hati mereka, Nabi ni bilalah nak stop, bila nak berhenti ni, duk sepuh ulang-ulang. Jangan kamu isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatu zur. Udah ulang-ulang sampai sahabat-sahabat itu takut, naik takut. Dan dia nak bagi tahu benda ni sangat besar, tuan-tuan. Kawan saya nak cerita pun sedih juga. Tahun 2012 dia kena tangkap sebab jual ganja. Tokat-tokat. Kawan daripada sekolah dia kecil tu. Polis datang rumah dia. Sekali tengok ada 7 kilo ganja. Saya pun terkejut. Sebab dia buat kerja tu, dia tak cerita lah dekat saya kan. Tiba-tiba masuk penjara, kena tangkap, memang kena hukum bunuh. Sebab ganja banyak 7 kilo. Tiba-tiba mahkamah telefon saya. Bukan mahkamah, lawyer-lawyer. Encik boleh datang ke pejabat saya. Saya kata nak buat apa? Nak dengar keterangan lah pasal kawan. Saya pun pergi, yang saya tak ada kaitan ni. Saya pergi, lawyer tu suruh saya spin cerita. Yang mengatakan ganja ini orang lain letak dekat rumah dia. Nak kata nak bagi dia bebas lah. Kita duk ngaji hadis ni, Allah nak buat kenyataan palsu. Dan saya pun kata saya tak boleh nak tolong. Saya tak boleh nak jadi kambing hitam. Lepas tu daripada agama juga melarang. Tuan-tuan, sampai hari ni keluarga ni pelok pulau kita pulau. Dia kata apa punya kawan lah, tak nak tolong kawan. Allah, dia salahkan kita pula. Jadi tuan-tuan, benda ni kadang-kadang secara automatik Allah Ta'ala uji tanpa sebab, tanpa kita menduga. Kita tak boleh bayang, adakah aku ni, kadang-kadang kita diuji. Ni kawan sampai tak bertegur, dah keluar dah kawan saya, baru keluar 3 bulan. Keluar-keluar, saya jumpa dia pergi ziarah, tak nak buka pintu, bergaduh, sampai tahap macam tu. Kita nak baik dengan dia, tapi dia kata kau kawan, tak boleh tolong kawan. Tapi kita ingin nak ikut apa yang Nabi suruh. Begitu juga tuan-tuan, banyak dosa-dosa yang kita buat, isyraku billah, uququl walidain, benda ni kena jaga sungguh-sungguh. Okey, hadis seterusnya tuan-tuan, daripada An-Abdillah bin Abru. Ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abdullah bin Umar, hadis nombor 2 tadi, hadis sahih Muslim. Ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang lelaki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'zanahu fil jihad. Dia minta izin dekat Nabi, ya Rasulullah, untuk sama-sama menyertai dengan Nabi untuk berjihad. Faqala Nabi, dan Nabi akan tanya satu soalan. Ahayyun walida, mak dan ayah kamu hidup lagi tak? Nabi tanya. Qala na'am, pemuda ni kata ya, mak dan ayah aku ini masih hidup.
Qala Nabi, apa respon Nabi? Fafihi ma fajahid. Apa pergi dekat dia, pergi berbakti kepada dia, kerana di situlah ada jihad pada kamu. Pergi berbakti dengan mak dan ayah kamu itu, pergilah kerana di situ ada jihad. Maka Nabi tak bagi dia pergi jihad dengan Nabi, pergi jaga dan mak ayah kamu itu adalah jihad juga, kata Nabi. Aw kama qala hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tuan-tuan, mak dan ayah kita ni, selagi mana dia boleh turun katil sendiri, selagi mana dia boleh pergi tandas sendiri, selagi mana dia boleh kencing berak sendiri, selagi mana dia boleh bawa kereta sendiri, selagi mana dia boleh pergi kedai makan sendiri, selagi itu mak dan ayah kita itu belum lagi menjadi ujian bagi anak dia. Ketika mana menjadi ujian bagi anak dia? Bila mak nak bangun daripada katil pun tak mampu. Itu kata Nabi, di saat itu kamu kena berjihad untuk mak dan ayah kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada kawan saya ni tuan-tuan, mak dia umur 70 lebih, dan dia ni jaga mak dia daripada dia habis sekolah. Dan dia cerita dekat saya, sekolah menengah dia tak habis. Umur dia 16 tahun dia dah mula bekerja, 17 tahun dia mula bekerja, sampailah hari ini dia ni jaga mak dia sampai umur mak dia 70 lebih ni. Dan mak dia ni tak nak duduk dengan adik-adik yang lain, tak nak duduk dengan mak, tak nak duduk dengan abang, tak nak duduk dengan kakak. Dan dia ni cerita dekat saya, tuan-tuan, satu bulan dia tetap, dia tak pernah gelincir, dia konsisten bagi RM400 sebulan dekat mak dia. RM400 duit belanja, duit dapur lain. Dia kata dekat saya, ustaz, sampai aku ni simpanan pun tak ada. Dia jaga sungguh mak dia ni. Tiba-tiba tuan-tuan, satu hari Allah Ta'ala uji dia. Abang dia datang bawa tembikai bagi mak makan. Abang dia datang ni yang kadang-kadang bagi duit belanja sebulan RM50, itu pun tergelincir. Kadang-kadang tak bagi langsung, paling banyak pun RM100 bagi dekat mak. Lepas tu dia bawa mak pergi jalan. Pergi jalan 3 hari 2 malam, pergi bercuti. Balik tu mak dia ni cakap dekat anak dia, kau tengok abang kau tu bagus, bawa mak jalan. Kau tengok abang kau tu bagus, bagi mak tembikai makan. Makan tembikai, bawa macam-macam, bawa mak pergi makan. Dia ni jadi kecil hati tau, tuan-tuan. Kecil hati tau. Dia kecil hati, aku ni yang jaga mak daripada aku sekolah tak habis sampai sekarang ni. RM400 aku bagi kat mak setiap bulan konsisten. Abang aku ni bawa sekali baru dia. Mak aku ni, tengok tuan-tuan, duk marah dengan mak yang sebut bila ayah abang dia buat begitu. Jadi dia seolah-olah dia kata, mak ni tak reti hargai dia. Tengok tuan-tuan, orang tua ni, dia makin tua, dia makin sensitif. Dan sensitif itulah jihad bagi seorang anak. Kena banyak bersabar. Kena banyak bersabar. Dan kawan ni saya ni, sampai kata apa dalam hati dia, mak, saya dah naik menyemak dengan mak. Tengok Allah Ta'ala uji dia macam mana, tuan-tuan. Jok jaga mak dia daripada kecil, amalan sia-sia je. Bila mak dia uji sikit, Allah Ta'ala uji sikit, tengok dia kata apa dalam hati, mak, saya dah rasa mak ni menyemak lah. Allahu Rabbi. Sebab tu tuan-tuan, bila sebut jihad dengan mak dan ayah ni, kita kena banyak sabar. Kena banyak sabar, tuan-tuan. Azan ke beti? Fajar. Kita konon-konon lah, tuan-tuan. Konon-konon lah. Mak datang rumah abang kita, konon-konon, ish, mak ni duduk rumah saya sekejap-sekejap dah nak balik. Sekejap-sekejap dah nak balik. Masa tu belum lagi diuji oleh Allah. Bila mak kita sakit kan, mak kita terbaring, masa tu kita tengok siapa diri kita. Daripada Johor ni tak nak balik kampung, tak nak.
Sebab apa? Tak boleh nak balik. Mak tengah sakit ni, kat Johor ada khusus. Yang duduk Kuala Lumpur pun tak boleh balik. Padahal tadi kita konon-konon lah, mak tak nak datang rumah, konon-konon mengajuk. Sekali mak kita sakit, macam-macam alasan. Ini tolak, itu tolak, ini tolak, itu tolak. Maka anak-anak ini disebut sebagai anak yang menderhaka kepada ibu dan ayah mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya mengakhiri kuliah kita dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ummi Ruman, Ummi Aisyah, annaha qalat. Ummi Ruman ni siapa? Isteri kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nama dia Zainab binti Amir bin Uwaimir. Nama mak kepada Aisyah. Isteri kepada Abu Bakar, nama dia Zainab binti Amir bin Uwaimir. Gelaran orang panggil dia Ummi Ruman. Ketika mana Abu Bakar menikahi Ummi Ruman, Ummi Ruman seorang janda. Hasil perkahwinan dia dengan suami yang pertama yang bernama Abdullah bin Al-Haris bin Sakhbarah. Dan suami dia meninggal dunia, hasil perkahwinan tersebut dapat seorang anak lelaki yang bernama At-Tufail. At-Tufail. Bila Abu Bakar masuk Islam, dia ni seorang isteri yang taat dan patuh. Dia follow suaminya. Dia juga antara yang terawal memeluk Islam. Sebab Abu Bakar antara yang terawal. Hasil perkahwinan dengan Abu Bakar, Allah Ta'ala bagi dua zuriat, sepasang, seorang lelaki dan seorang perempuan. Lelaki bernama Abdul Rahman, yang kedua Aisyah lah. Tuan-tuan, mak Aisyah ni satu hari, annaha qalat ramma rumiyat Aisyah, telah sampai di telinga dia fitnah besar berlaku kepada anak dia Aisyah. Fitnah apa? Kejap lagi saya cerita. Kharas maghsyian alaiha, bila dengar anak dia Aisyah kena fitnah. Dia ni tuan-tuan, seorang ibu bila dengar anak dia kena fitnah, apa respon? Dalam hadis ni, mak Aisyah collapse, pengsan, tumbak flat jatuh ni. Nak kata sayangnya mak ni bila dengar berita buruk tentang anak sampai pengsan, tuan-tuan. Apa fitnah yang Aisyah kena? Dalam Al-Quran disebut sebagai fitnatul ifki. Fitnah yang sangat-sangat besar. Fitnah yang macam mana? Ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi berperang dengan Bani Mustalik. Peristiwa ini berlaku pada tahun 5 Hijrah. Nabi setiap kali nak musafir, setiap kali nak keluar daripada bandar, Nabi mesti bawa seorang isteri menemani dia. Dan Nabi buat cabutan bertuah. Ketika mana dalam peperangan Bani Mustalik, nama Aisyah yang naik, maka Aisyah kena ikut Nabi. On the way balik daripada peperangan tersebut, yang pada tahun 5 Hijrah itu, baru turunnya ayat suruh tutup aurat, ayat hijab. Baru turun perintah suruh tutup aurat. Kemudian tuan-tuan, on the way balik tu tracing RNA berehat. Nabi penat, Aisyah semua penat pun tidur. Aisyah dia duduk satu rumah kecil atas bonggol unta. Ketika mana duduk tidur ni, rasa nak pergi buang air, Aisyah pun turun seorang-seorang pergi buang air kecil. Dia pun balik, naik balik rumah tu atas bonggol unta tu, sambung balik tidur. Bila mana nak sambung balik tidur ni, tengok-tengok rantai dia tertinggal. Rantai di kalung ni yang dia pakai tu tertinggal tempat dia buang air kecil tu. Yang mana bila mana dia balik daripada buang air kecil, Nabi semua tengok dia dah ada. Tapi ketika mana nak pergi ambil rantai, Nabi tak tahu yang dia pergi ambil rantai. Dia pun pergi turun, pergi ambil rantai. Dan ketika itu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan. Ketika mana balik tempat kejadian, Aisyah terkejut.
Aisyah ni ketika tu budak lagi. Dia sorang-sorang dekat tengah badan masa ni. Menangis dia. Bayangkan ketika mana Nabi wafat, umur dia 18 tahun. Budak lagi tuan-tuan. Menangis Aisyah sebatang kara dekat situ. Lalu dia menangis sampai dia terlena. Sampai dia tertidur. Kemudian tuan-tuan, apa berlaku? Nabi ni nak kata orang yang smart, tanzim dia hebat, antara orang yang bijak menguruskan kerja. Setiap kali Nabi musafir, Nabi akan suruh seorang sahabat dia jalan lambat, kalau boleh 2-3 kilometer, 4 kilometer jauh, supaya nak check ataupun kalau nak balik untuk ikut tapak-tapak kaki yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi suruh buat gitu? Sebab bimbang kalau ada barang-barang yang jatuh, dia tolong kutip. Ha, ini kerja Nabi smart. Nabi pun balik ke Madinah. Dalam sangkaan Nabi, Aisyah ada dalam rumah atas bongol unta tu. Nama dia, Nabi ketinggalkan seorang sahabat itu, nama dia Safwan. Safwan bin Mu'attal namanya. Sampai dekat RNR yang Nabi rehat ni, tengok-tengok ada orang tidur. Bila tengok, Aisyah radhiyallahu anha. Lalu tanya Aisyah, kenapa? Aisyah pun cerita pergi main kecil, balik waktu tinggal pula rantai, masa dah ambil rantai datang balik, orang dah tak ada. Dia pun tidur, nangis sampai tidur. Lalu Safwan pun kata, Aisyah naik atas unta ni. Dan Safwan meneruskan perjalanan, dia tuntun unta tu, tuntun. Sampailah di Madinah. Sampai di Madinah, orang duduk tengok ni. Timbul prasangka tuan-tuan, apa benda ni Aisyah ni berdua-duaan dengan Safwan ni? Jadi orang jadi pelik, jadi hairan. Berita tu pula telah sampai ke telinga siapa? Abdullah bin Ubay bin Salun. Dan Abdullah bin Ubay bin Salun telah buat satu fitnah besar kepada Aisyah. Dia kata Aisyah duduk berzina dengan Safwan. Allah Rabbi. Cerita ni telah memakan hati-hati orang. Orang dah percaya. Hampir naik prasangka. Naik prasangka sampailah di telinga Nabi tuan-tuan. Seronok tak kita kalau kita duduk di kampung, orang dah cerita buruk isteri, padahal benda tu bukan betul. Sekurang-kurangnya dia telah termakan. Seorang suami mesti terkesan. Nabi balik, Nabi tak ada mood nak cakap. Nabi tanya Aisyah, apa khabar? Hadis dia panjang ni rumusan. Apa khabar? Gitu kan? Lepas tu tak cakap adab dengan Aisyah. Aisyah ni yang tak tahu pangkal, hujung pangkal, yang tak tahu kepala ekor ni, dia pun pelik, apa pasal suami aku macam ni? Lah Aisyah pun mengajuk, abang, hantar saya balik rumah. Konon-konon mengajuk, nak suruh lah Nabi pujuk. Lah Nabi kata, siap lah abang, aku hantar aku balik rumah. Lalu dia hantar Aisyah balik rumah tuan-tuan. Dan ketika itu Abu Bakar, Ummi Rumai ni tahu dah cerita ni. Tapi kita tengok apa reaksi seorang ibu. Sayangnya mak ni dengan anak. Dia ni pun tengah susah hati ni, tengah kusuk ni, apa cerita anak aku ni? Tapi dia tak tunjuk, dia kata dekat Aisyah, ya bunaya, wahai anakku, hawini alaih, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan kamu. Tengok seorang mak, sayang dia dekat, sedangkan dia punya jiwa bergelora, dia punya jiwa ni dah kusut ni pasal anak dia. Tapi dia tak nak anak dia susah, dia tenangkan anak dia, hawini, dia kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan kau, wahai anakku. Sebulan tuan-tuan, Nabi tak bercakap dengan Aisyah dalam isu ini, fitnah ifki ini. Sambil-sambil itu tuan-tuan, Nabi panggil dua orang sahabat. Bukan sahabat kira ahli keluarga lah, sahabat yang lebih rapat. Yang pertama Nabi panggil Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, anak angkat. Usamah, apa pendapat kamu? Nabi dikenali masalah keluarga-keluarga lah. Usamah bin Zaid dia kata apa? Hum ahluk, mereka itu semua isteri kamu ya Rasulullah. Wala na'lam illa khair, aku tak tahu apa-apa tentang mereka, melainkan yang aku hanya tahu akan kebaikan-kebaikan mereka. Allah, tuan-tuan kita ni kalau cari kawan yang macam ni, Allah, ni cari kawan yang tukang beban,
aku rasa betul lah isteri kau buat, oh lagi kusut hati kita. Kalau isteri yang suami kawan yang positif, hebat. Kemudian Nabi tanya pula, panggil Sayyidina Ali, apa pendapat kamu tentang hal ini? Sayyidina kata apa? Sayyidina Ali kata apa? Lam yudayikillah alaik. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak akan menyempitkan dada kamu, wahai Rasulullah. Wan nisa, wahai Rasulullah, orang perempuan ramai. Nabi nyari, Sayyidina Ali kata apa? Siwaha kasira, pergi cari lainlah ya Rasulullah. Tengok Sayyidina Ali, dia bukan jahat tuan-tuan, tapi dia nak bergurau dengan Nabi. Nabi tengah kusut, ya Rasulullah, perempuan kan ramai, kau lainlah Rasulullah. Bila jawab Sayyidina Ali begitu, Nabi ni naik senyum sikit mulutnya. Dalam hadis lah, seronok kan dapat kawan yang boleh happykan kita dalam keadaan kita tengah husun. Bukan Sayyidina Ali ni jahat tak, dia tak kata Aisyah tu teruk tak, cuma dia kata ramai perempuan, tambah lagi lah bagi senang hati kamu. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala selepas sebulan tak berborak dengan Aisyah, Allah Ta'ala datangkan satu ayat Quran, surah An-Nur ayat yang ke-11. Allah Ta'ala cerita hal sebenar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Innal ladzina ja'u bil ifki usbatan. Kata Nabi, katanya Allah, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita fitnah ini, orang-orang yang bawa berita fitnah ini, usbatun minkum, adalah daripada golongan kamu juga, kawan-kawan kamu juga. Dan Allah Ta'ala kata, la tahsabuhu syarran lakum, janganlah kamu kira, kata Allah, bahawa berita bohong itu buruk. Jangan kamu sangka, wahai Rasulullah, apa yang berlaku kepada isteri dan kamu ini adalah satu benda yang buruk bagi kamu. Bal huwa khairul lakum, sedangkan bagi kamu ialah baik. Tengok tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa benda yang kena dekat kita ni berbadak, di sebaliknya ada hikmah. Apa hikmahnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kenal musuh-musuh daripada dalam. Itu hikmahnya. Dia kenal tak siapa hak jahat, siapa hak benci dengan dia, dia boleh kenal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata apa? Likulli imri'in minhum maqtasaba minal is. Dan setiap-tiap seorang dari mereka yang join ni, dok mulut-mulut cakap ni, juga mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Tuan-tuan, kita ni nak pilihan raya ni. Bila nak pilihan raya ni, macam-macam fitnah akan muncul. Jadi kita kena hati-hati. Zaman Nabi, satu dia cara nak sebar fitnah, mulut ke mulut. Zaman hari ni, mulut ke mulut, tangan pun boleh sama sebar fitnah. Maka siapa yang bekerjasama, yang tergolong dengan golongan-golongan seperti ini, yang suka sebar fitnah, yang suka sebar benda busuk ni, kata Allah, mereka akan dapat balasan yang begitu dahsyat daripada dosa-dosa mereka. Wallazi tawalla kibrahu, lalu Allah Subhanahu wa taala kata, yang paling teruk adalah orang yang memulakan fitnah tersebut. Yang paling teruk, azabun azim, dan jaminan daripada Allah orang-orang seperti ini, baginya azab yang sangat besar. Tuan-tuan, fokus saya dalam tajuk kuliah kita pada malam ini tentang seorang ibu. Bagaimana Ummi Ruman, seorang ibu tak boleh dengar, tengok-tengok anak dia sampai tahap pingsan. Kita ni tuan-tuan ada anak kan, kita ada anak, tapi kita sayang anak ni macam tu jugalah mak sayang kita. Tapi kita tak boleh nak relate sayangnya mak kepada kita ni seperti mana kita sayang anak kita. Kita tak boleh nak relate. Tuan-tuan, dalam isu mak dan ayah ni, kadang-kadang orang yang mari sembahyang pun tak boleh jaga benda ni. Itu soalan. Dia suka mari kuliah menjaga ilmu, itu soalan. Dia suka kepada zikir, itu soalan. Dia suka buat baik, soalan. Kalau kalau cinta dekat Nabi kan, kalau program yang anak-anak tu dia datanglah, ni itu soalan. Tapi berapa ramai yang jaga agama, yang jaga solat, tapi gagal untuk jaga mak dan ayahnya. Isu yang sangat besar hari ini yang kita tengok berlaku dalam masyarakat kita. Tuan-tuan, mudah-mudahan
mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk akhirnya, tuan-tuan, saya nak ajak sama-sama kita berkongsi pahala. Bulan 12 bulan lepas, saya dengan beberapa sahabat daripada Syahadah Kir pergi ke Aceh, jumpa dengan Dinas Syariah Aceh. Di Aceh dia guna perkataan dinas. Dinas ni maksud dia jabatan agama lah. Bila kami bertentang mata, berbincang dua mata, kami tanya Aceh, Jabatan Agama Islam Aceh, apa yang kami boleh bantu untuk dakwah. Mereka kata yang kami perlukan sekarang hari ini iaitu Al-Quran, Mashaf Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata hari ini di Aceh telah diserang dengan satu gerakan ataupun diancam dengan satu gerakan yang begitu dahsyat, gerakan kristianisasi. Dan ramainya hari ini orang Islam di Aceh telah murtad sebab gerakan ini sangat kuat di sana. Maka dua benda ni dia minta tolong kami bantu-bantu Dinas Syariah. Dan step yang pertama, kami akan bantu melalui Wakaf Quran dahulu. Dan perbincangan dua mata kami dengan Dinas Syariah, mereka memerlukan 15,000 naskah Al-Quran. 15,000 tuan-tuan, bukan sikit. Jadi alhamdulillah, satu hari bulan, dan hari ini dah masuk 10 hari bulan, 10 hari kami lancarkan Wakaf Quran ini dan sambutan sangat baik. Kami telah berjaya kumpul lebih daripada 3,000 naskah Al-Quran. Dan saya ada bawa tong yang di belakang nanti yang saya akan sediakan untuk Wakaf Quran, senaskah RM30. Yang nak bagi RM5 pun boleh, bagi RM1 pun boleh, tapi senaskah Al-Quran RM30 sekali dengan kos pengurusan. Kita akan beli di Jakarta, di Jakarta ada kilang, dan kita beli Al-Quran sekali dengan terjemahan. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, program ini bukan saya seorang saja. Saya nak ajak juga tuan-tuan, kita pergi hantar Quran nanti sama-sama, tapi dengan duit sendirilah. Saya bajet kira-kira lebih 1,200 je. Duit tiket kita dengan apa, makan minum, pengangkutan. Dan lepas hantar Quran, kita akan bawa jalan-jalan, pergi ambil ibrah tsunami yang berlaku di Aceh. Kita akan dapat tengok betapa besar dan kebesaran Allah itu dengan tsunami yang berlaku di Aceh. Jadi tuan-tuan yang nak pergi boleh. Cadangan kami bulan 5, cuti sekolah nanti, kan cuti kan, kita pergi time tu. Lebih kurang 4-5 hari lah. 2 hari kita hantar Quran, 3 hari kita akan pergi jalan-jalan. Itu siapa yang nak bersama lah untuk hantar Quran. Kalau tuan-tuan tak boleh nak bersama tapi nak dapat pahala pun boleh, tuan-tuan infak RM30 tu sekali dengan kos pengurusan, semua sekali, insyaAllah. Terima kasih di atas laluan ini. Terima kasih lagi sekali, dan saya minta maaf terkasar bahasa atau segalanya atau penyampaian yang kurang baik hari ini. Minta maaf banyak-banyak. Yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, fahamkan kami tentang urusan agama, ya Allah, dan ajarkan kami, ya Allah, mudahkan kami untuk faham ilmu-ilmu ta'wil, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.